anakku banter lho iki. Anak iya. Ayo, ayo balapan wae. Yo. Iya iya, Otan setuju sob. Mari buktikan di lintasan saja ya. Salah satu ulat berusaha memimpi di depan, tapi ulat lainnya tidak mau kalah untuk mengejar. Penonton pun semakin tegang dan bersemangat menyaksikan pertandingan ini. Dibantu tiga sekawan ini untuk mencari si ulat pembalap tadi nih. Jadi, di mana ulat-ulat itu, Sob? Jangan bikin Otan makin penasaran dong. Begitu tah untuk mencari ulatnya, Sob. Bilang dong ke Otan. Bikin panik aja deh. Wah, banyak juga nih ulat yang didapat. Oh iya nih, Sobat Otan ini biasa dipanggil ulat cuar atau ulat remesi. Itu karena ulat-ulat ini banyak ditemukan di pohon terembesi, teman. Apalagi kalau lagi musim hujan seperti saat ini, kita nggak akan sulit menemukan mereka.